Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan nasadat ala fadil wal hadirun al-muhtarmun, bil khusus guru saya Habib Ahmad Al-Habib Ali, fajazakumullah khairan kathiran. Singkat saja, di waktu mulia ini ada hal yang ingin saya bahas yang ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ahmad berkenaan dengan majelis, bahwa di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan sesuatu dengan sangat baik, sangat sempurna. Di antaranya adalah bahwa penciptaan manusia ada setidaknya ada dua dimensi, dimensi lahiriah dan dimensi batiniah. Ada sisi lahir dan sisi batin. Sisi lahir manusia adalah kehidupan kita jasmani, apa yang diperlukan oleh tubuh kita. Misalnya kita perlu makan. Kita perlu makan tidak ini? Kita perlu makan. Setiap hari kita harus makan. Kalau kita tidak makan, bagaimana jadinya tuh? Lemas. Kita mungkin bisa bertahan tidak makan 1 jam, 2 jam, 3 jam, ada yang bisa bertahan 5 jam, bahkan 1 hari, 2 hari mungkin. Kadang-kadang ada demo anti apa mogok makan. Bisa sampai berhari-hari. Tapi tetap sampai pada satu titik dia tidak mampu, harus makan. Kalau tidak, selesai kehidupannya. Organ-organ tubuhnya sudah mulai rusak. Fungsi-fungsi yang Allah ciptakan di dalam tubuhnya sudah mulai terganggu. Kena mah, nanti jantungnya sudah mulai lemah, aliran darahnya sudah tidak stabil lagi, dan lain sebagainya. Intinya kita perlu makan. Ini adalah sisi lahiriah. Kita perlu makan, kita perlu melihat sesuatu yang baik, dan lain-lainnya. Makan, begitu juga minum. Nah, selain itu, singkat saja, ada sisi batin. Sisi batin kita yang ternyata perlu juga asupan konsumsi, asupan sesuatu yang akan menyehatkan dia, akan mempertahankan dia. Inilah adalah sisi batiniah manusia. Siapapun itu, mau muslim mau tidak, dia perlu. Apa itu asupan batin manusia sebagai sesuatu yang memenuhi kebutuhan batiniahnya? Seperti majelis-majelis ini, majelis-majelis seperti ini, di mana di situ ada pembacaan doa, ada pembacaan solawat, di situ dibahas tentang ilmu pengetahuan, hikmah, doa, dan lain sebagainya. Ini adalah asupan batiniah kita. Sehingga tadi Al-Habib mengatakan bahwa beruntung kita, kurang lebih yang diucapkan seperti ini, bahwa beruntung kita, perlu kita pertahankan, kita mengambil manfaat yang sangat banyak dari majelis-majelis seperti ini. Karena apa? Karena ini adalah yang dibutuhkan oleh kita. Terkadang pandangan kita, apa yang kita pikirkan hanya sebatas lahiriah saja. Kalau kita tidak makan, kita seperti yang tadi saya tanyakan, kita bisa dengan mudah menjawab, kalau kita tidak makan kita akan lemas, kita akan mati mungkin. Tetapi kadang kita tidak memikirkan bagaimana nasib ruh kita, batin kita, yang sebenarnya perlu juga. Ketika tidak diberikan asupan akan mati juga, akan lemas juga. Betul tidak ya? Tidak? Betul ya. Nah, sebagaimana tubuh kita bila diberi makan akan sehat, apalagi makanan-makanan itu makanan sehat, maka akan sehat pula tubuh kita, jasmani kita.
Ruh kita, batin kita pun seperti itu. Bila diberikan asupan yang baik, asupan yang sehat, maka rohani kita akan sehat. Nah, semakin kita menjaga asupan rohani kita, maka akan semakin sehat pula rohani kita, ruh kita. Maka akan terjadilah seperti para waliullah, orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah, di mana Allah membuka hijab. Dia mengetahui apa yang tidak kita lihat. Dia mengetahui orang-orang yang datang, niat baik dan buruk seorang satu persatu. Begitu dia melihat seorang, dia tahu. Tahu maksudnya. Orang ini begini, orang ini begini, karena telah dibuka hijab-hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang seperti mereka, para waliullah, orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah adalah orang-orang yang memperhatikan asupan rohaninya. Sebagaimana kadang-kadang kita suka melihat di antara kita pun ada orang yang sehat fisiknya, ada yang lemas. Karena apa? Pengaruh dari asupan jasmaninya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya khususnya dan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, walau minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.